Bu Meni. Kok sepi kenapa ya Bu Meni ya? Iya Bu Yayu, hari ini kita sedang prihatin karena anak-anak kita banyak yang sakit. Jadi hari ini cuma sedikit yang masuk. Dan semoga anak-anak cepat sehat dan pulih kembali. Ini jelas mungkin rumah juga harus seimbang, mungkin untuk makan sayur buah juga harus lebih banyak, minum air putih. Jadi kalau kita melihat anak-anak di sini waktu makan siang mereka dengan lahap makan sayur apa saja mau, buah apa saja mau. Nah mudah-mudahan di rumah juga seperti itu, jadi nanti pemulihannya akan cepat dan juga sudah diperiksakan dan minum obat dari dokter. Oke, terima kasih Bu Meni. Iya, hari ini jadi sekolah kita sepi, ada banyak yang tidak masuk hari ini. Anak-anak sambil main mau menyapa temannya enggak? Ya, sepertinya lagi konsentrasi. Jadi nanti dulu menyapa temannya ya. Banyak ini.